Hari ini kita mau camp. Lah, kok nyampe duluan dia? Keren. Terbang. Kok nyampe duluan, Mas? Banyak ilmu ya ternyata selama ini, Mas. Tadi dia ketinggalan di belakang, kayak kita tinggalin gitu loh, belum jalan dia. Kok nyampe duluan ya? Jadi hari ini malam terakhir di Malang Batu. Kita mau camper van. Lihat ini view-nya itu. City light kota Malang atau Batu, gua gak tahu deh. Kita lihat ya. Seru banget coy, lihat deh. Gokil. Pas banget nih, tadi kita mesen kopi yang kemarin kita datengin, kopi Stoffel. Ini enak banget asli, di Batu Stoffel. Ini menu yang killer whale, menu ini dia, andalannya dia. Terus kopi terbatas karena dia tempatnya nggak gede ya. Iya, tempatnya kayak homey gitu, kalian cek di Instagramnya Stoffel. Udah gitu ada bagelan, ada bagel juga, endul. Ya Allah, ini city light-nya benar-benar bagus banget, Masya Allah. Wow, Fredo langsung main kembang api loh. Wih, bagus banget. Gue tuh saking, apa namanya, saking excited-nya ngeliat dekorannya yang simple sebenarnya, tapi kayak view-nya kayak gini. Langsung, aduh, gue mulai ngetok dari mana ya? Ngonten dari malam boy ya. Tapi ini ada surprise-nya lagi. Camper van-nya enggak cuma malam ini. Jadi katanya tuh di sini pagi-pagi sunrise-nya gokil. Jadi bakal ada malam dan besok pagi gue juga bakal tunjukin lagi view camper van pas sunrise. Mas Hading, luar biasa loh ini. Bener-bener nih Mas Hading nih tim lepas untuk. Ini ada Mas. Siapa Mas? Mas Dio. 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 Gio, oh Dio, ini nih yang dari kemarin foto-foto kita upload nih, beliau nih dari tim lepas untuk juga, luar biasa loh hasilnya bener. Segala disiapin, ada tenda, lucu banget gitu kan, buat kakak sama adik chill di dalam. Jadi kita disiapin buah-buahan di sini, ada anggur, pisang. Wow, keren banget Priya. Terus ya kopi dari kita ya. Ada teh juga, sebenarnya bisa juga dibuatin kopi sama dia. Tapi kita minta teh karena kita udah beli kopi. Apa mbak? Manis. Yang kata mbak Pia, makan bu, ntar kehabisan gitu. Terus camper van-nya dalamnya ya standar mobil lah ya, buat duduk santai. Nah, kita mengundang warga lokal nih di sini. Yang rumahnya cuma berapa jengkal lah dari sini lah ya. Susah banget, gak akan bisa. Iya kan? Susah kan jalannya kan? Iya makanya agak ribet. Aku bilang pas aku ngeliat kayak. Nah, padahal kemarin udah kenalan nih sama River nih. Dek, lihat dek, ada temen dek. Sama kakak tuh River. Adik Laya ada temen dek. Waduh, udah dipegang tangan. River lebih tua Freya, River. Besok pagi gak bisa. Aku jam 7:30 udah hari. No, adek. Hai. Hak temennya hak. Mau peluk? Hei hai. Lewat sini River masuknya. Masuknya dari situ. Segede gini loh pintunya River.
Wih. Spesialis foto tanpa muka. Oh iya. Semua yang kerja di sama kayak Tara ya. Foto. Sama Meme juga ya. Mana Meme ini? Ini Meme ini. Tuh, coba enggak tuh kan, tutupin muka kan. Kalau bisa dia beli topi sampai sini. Kalau bisa. Kalau ini beda. Bisa seluruh dunia harus tahu. Awas ya. Nah, gitu mah cantik. 1, 2, 3. Tuh dikasih sama Ila. Bilang apa? Bilang. Itu lagi candid kata anaknya ya. Mama disuruh ala ngobrol sama tawa-tawa enggak berhenti tuh. Mak, kebelet kencing mama tuh ya. Suruh ngobrol ketawa. Ya Allah. Ada lagi di foto. Tapi bagus, hasilnya bagus. Jadi natural banget kan ketawanya kan? Kita juga disiapin nih buat bakar-bakaran. Ada bakso, sosis. Nah, El, ayo El mau cobain enggak? Ya, siapa yang mau sosis? Lebih El. Boleh. Oke, sekarang kita mau pulang pakai mobil camper van-nya. Bagus banget lagi, beneran. Mau ke hotel. Nggak boleh salah ngomong dikit aja ya. Pulang dikira ke Jakarta ya. Iya. Sama River juga nih, sama ibunya. River ikut ke hotel. Boleh nggak dia tidur sama kakak? Kenapa? Kakak bisa nggak papain dia pas lagi bobo? Mau lagi, oke. Oh, kakak mau kasih. Ya udah ini deh. Kasih. Kasih. Ini kasihan nih ada. Iya, mau sabar deh. Sebentar deh. Mau enggak? River mau enggak? River mau kak kasih kak. Udah dicuci-cuciin. Mama. Apa sih itu maksudnya sih? Nanya apa deh? Kita apa dia kok? Oh, kakak juga. Ganyem dulu bos. Jam 5:01. Sunrise kemungkinan jam 5:15. Let's go. Morning, wah udah siap nih mobilnya. Wah langsung pakai kombi kita. Udah mau mulai keluar matahari bagus banget itu. Awannya bulannya masih ada. Mana keluar matahari? Itu dia tuh sebelah situ tuh udah mulai merah. Bagus itu, yuk. Pagi, good morning. Pagi-pagi mas. Wih langsung pakai kombi kita. Bagus banget, insya Allah. Nanti
Wow, masya Allah. Barakallah, bagus banget. Ada gunungnya, view-nya, city light plus sunrise. Kapan lagi ya mah, kayak gini ya mah. Kapan lagi ya mah, kayak gini kan. Kenangan sama ini apa? Lepas untuk. Yeay, mataharinya udah mau keluar. Kita lihat nanti gimana hasilnya. Asik banget. Main apa itu kamu? Tongkrongan kami. Nah, tuh lagi pas lagu yang berikutnya. Tongkrongan pecundang, pecundang, wait. Once. Ini dia sunrise sudah mulai terlihat. Kita setting dulu kameranya. I watch the rain streak down our window. We never dreamed it'd get this bad. Like a fool, I assumed our troubles would just dissipate. Guys, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton vlog 2 Mo Malang sampai Batu ini. Mudah-mudahan bisa menghibur dan bermanfaat buat kalian. Sebenarnya ini juga buat kenangan kita-kita juga sih sama anak-anak terutama. Malah ini permintaannya Freya. Jadi kalau misalnya emang gambar kadang-kadang kurang enak dilihat, yang penting kita dokumentasi. Oh, emang ada rambut. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Sampai bertemu di vlog-vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A single word can bring you closer. Break the silence with a whisper.